telur yuk. Parut bawang putihnya biar supaya harum. 4 saja ya. Masukkan garam. Beri penyedap rasa sesuai selera. Bubuk ketumbar. Masukkan tepung terigu. Lalu kita remek-remek ya. Setelah ini kita siapkan minyak panasnya untuk menggorengnya, yang telah dibaluri tepung terigu. Setelah panas kita goreng ya. Setelah ini kita akan membaliknya. Warna kecoklatan ini ya, golden brown, sudah diangkat dan garing dan goreng. Lalu kita akan membuat bumbunya, sausnya. Siapkan minyak goreng. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah diiris bersama cabai yang telah diiris ya. Oseng-oseng hingga matang. Masukkan air 1 gelas pasir, 1 butir telur. Lepas. Aduk-aduk. Beri penyedap rasa cukupnya. Lalu garam secukupnya. Beri saus. Aduk. Masukkan daun bawang yang telah diiris. Masukkan gula merah setengahnya saja ya. Lalu kita beri irisan tomat. Lalu kita tuangkan ke atas ayam yang digoreng tadi sausnya. Sungguh lezat kan dan praktis. Ini dia ayam saus telur sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.